Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wassalaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat para pecinta Al-Quran rahimakumullah dimanapun berada, pada video kali ini kita akan mencoba untuk belajar membaca Al-Quran bukan secara murattal atau tartil, melainkan yaitu dengan tilawah atau bitaghani. Nah, perbedaan tilawah dengan murattal yaitu apabila murattal itu temponya biasanya agak sedikit cepat, kemudian murattal biasanya menggunakan satu irama atau satu lagu saja. Namun pada tilawah ini menggunakan beberapa lagu dijadikan satu komposisi dan berbagai macam variasi. Nah, seperti itu. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membawakan tilawah yang kebetulan ini adalah juga permintaan dari salah seorang viewer atau penonton setia channel Chongyeon. Mudah-mudahan meskipun tidak maksimal, minimal video ini akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya akan mencoba membawakan surah Ali Imran ayat 144 sampai 146. Insya Allah mudah-mudahan mudah diikuti dan mudah dicontoh. Mari kita awali dengan bacaan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا Kita pindah ke irama Hijaz. Wa may yurid thawabat dunya nu'tihi minha Hijaz bentuk kedua. وَمَنْ يُرِدْ
thawabal akhirati nu'tihi minha. Kemudian Hijaz Kur atau Hijaz variasi ketiga. Wa sanajzi syakirin. Kemudian kita pindah ke irama nahawan. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna kathir. Kemudian nahawan bentuk kedua. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Bentuk nahawan yang terakhir dengan nada jawabul jawab atau nada tinggi. Fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Yang terakhir adalah bayati penutup. Wallahu yuhibbus sabirin. Atau bisa juga divariasi wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhib sabirin. Sadaqallahul Azim. Nah, demikianlah tilawah surat Ali Imran ayat 144 sampai 146 menggunakan tiga irama atau tiga lagu, yaitu bayati, hijaz, nahwan, kemudian ditutup dengan bayati penutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.